Istri presenter Andika Pratama, Usi Sulistiawati, kini memang tengah mengandung anak kelima. Ya, setelah sekian lama menanti, Andika dan Usi akhirnya dikaruniai buah hati berjenis kelamin laki-laki. Hal itu pernah dibongkar oleh Andika dan Usi dalam YouTube-nya beberapa bulan yang lalu. Seperti diketahui, pasangan tersebut memang menanti buah hati laki-laki. Pasalnya, keempat anak Usi dan Andika berjenis kelamin perempuan. Baru-baru ini, menjelang lahiran, Usi pun memberi pesan super menyentuh untuk keempat anaknya. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagramnya @usipratama pada Minggu 23 Agustus 2020. Dalam unggahan itu, Usi tampak memajang foto keempat anaknya. Foto itu diambil kala Usi dan Andika mengajak anak-anaknya berlibur di Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Dalam foto itu, keempat putri sang artis tampak kompak memakai pakaian tradisi Korea Selatan. Tak hanya itu, mereka juga tampak cantik dengan memakai hiasan bunga di rambut masing-masing. Sambil menghadap ke arah kamera, keempat anak Usi tersebut kompak memajang raut senyum. Sementara itu, dalam keterangan foto, Usi tampak menyampaikan pesan haru untuk anak-anaknya. Ya, ia mengatakan bahwa anak kelimanya akan lahir dalam waktu dekat. Ia juga mengatakan bahwa keempat anaknya telah mengerti dan menerima bahwa cinta ibunya akan terbagi lagi untuk adik mereka. Tak hanya itu, Usi juga meminta maaf kepada anak-anaknya lantaran merasa belum bisa menjadi sosok ibu yang baik. Meski begitu, ia mengaku akan terus belajar menjadi ibu yang baik agar bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Tak butuh waktu lama, unggahan sang artis langsung mendapat respon dari netizen. Banyak dari mereka yang mendoakan agar persalinan Usi berjalan dengan lancar.